Kalau kita cerita pasal kek, aku bukanlah peminat nombor satu kek. Ha, aku daripada zaman aku memasak dulu, pastry memang aku tak suka sebab dia membabitkan pengiraan, timbang-menimbang kan. Macam kira macam saintis tu, matematik tu. Kan? Tapi, kek ni kalau kita cerita, dia ada macam-macam jenis, geng. Ada macam-macam jenis. Daripada muffin, daripada apa, moist cake, apa lagi? Butter cake, apa lagi? Apa nama? Sponge cake, ice cream cake, pun ada macam-macam jenis cake. Jadi hari ni, dekat section 24 Shah Alam, kita ada satu kedai, nama dia Modern Neck dan dia jual cake. Dan cake yang diorang jual ni guys, bukanlah cake yang biasa kita tengok. Cake yang diorang jual ni lah cake yang luar biasa. Dari segi dia punya saiz lah. Sebab diorang ni jual baby cake. Jadi baby cake ni sebenarnya, dia sesuai untuk orang yang nak sambut birthday ke, celebration ke, anniversary ke, apa-apa. Tapi jenis yang nak makan, kasih habis. Tak nak simpan. Aku ada satu masalah tau. Family mertua aku memang tiap-tiap bulan ada je birthday nak celebrate. Dan bila kita celebrate birthday, kek weh, bapak besar habis. Kena pula yang makan tu, tiga orang bukan suka kek. Memang kita makan suku daripada kek tu. 1/10. Selebihnya, masuk peti air. Jadi, untuk mengurangkan pembaziran, macam orang yang jenis nak makan sekali, kasi habis, tak nak simpan-simpan, baby cake ni lah jawapan kedua-dua korang. Jadi kalau korang nak celebrate ke apa ke, cik macam ni lah. Senang. Dan dia comel, cute, lepas tu nampak macam, alah, sweetnya, romantik. Daripada kanan kita ada flat cake ataupun nama lain kepada brownies. Kita panggil hipster name lah. Lepas tu kita ada baby cake dan sebelah kiri sekali kita ada muffin. Ni lah muffin dia. Kotak ni adalah kotak delivery. So kalau korang nak buat makan-makan tapi tak nak datang, tak boleh nak datang ke Shah Alam, korang boleh order melalui Lala, Move ataupun Shopee. Shopee ada tu. Serius kan? Dia jual muffin dekat Shopee. Jadi macam awal-awal aku kata, aku bukanlah penggemar ataupun orang yang sangat-sangat suka makan kek. Aku adalah orang yang the opposite. Tapi bini aku sangat suka kek. Dia sangat-sangat suka benda-benda manis-manis ni. Aku the opposite side. Jadi hari, kalau aku nak suruh aku review kek ni, aku ada satu benda yang aku tak suka pasal kek ni. Kenapa menyebabkan aku jadi macam benci gila dengan kek ni? Sebab kek, kebanyakan kek yang aku makan kat luar tu, dia kering. Bila masuk mulut, dia rasa macam, bila kita kunyah tu, dia rasa macam pecah dalam mulut kita. Dia pecah, bertergabur, lepas tu dia kering, tak sedap. Sebab tu, kalau nak celebrate birthday, aku suruh bini aku beli ice cream cake. Sebab apa? Dia ice cream. Semua orang suka ice cream. Jadi, tak nak buang masa, kita nak makan. Aku nak try kek ni. Apa yang menyebabkan kedai ni viral satu ketika tu sampai orang beratur nak beli dia punya kek? Sedap sangat ke kek dia orang ni? Sedap sangat ke? Ni tiramisu. Tiramisu ni aku punya favourite sebab dia macam spongy. Kita try makan. Ui, memang jual satu bekas macam ni. Guys, atas ni kan ada taburan koko powder. Kita try dulu. Dia makan kek ni, ikutkan aku nak makan macam tu kan, tapi kita pakai garpu lah. Bismillah, mana kita try, kita try. Tiramisu ni, aku suka sebab dia soft, fluffy, tengok tu. Bismillah. Berlemak krim. Kena pula dengan powder koko tu, pahit-pahit. Allah Akbar. Coklat. Coklat ke? Lain tak nak. Saya nak ni je. Saya boleh makan ni, 3 kotak. No problem. Wife aku tahu, aku memang suka tiramisu. Biasa tiramisu ni orang rasa dalam cawan tau. Betul, bos? Dalam cawan kan? Tapi ni lain macam sikit dalam bekas. Ni mungkin jenis yang take away. Tapi okey lah. Dalam dia ada cream cheese. Dia punya kek tu lembut gila tu. Masuk sekali. Everybody favourite, gang. Tiramisu, everybody favourite. Tak boleh nak disangkakan. Ni memang sedap. Memang buat sendiri semua ni. Ada punya stiker. Modern night tu. Tengkuk modern. Jadi depan aku ni ada banyak gila kek. Ini adalah mewakili birthday aku. Daripada aku umur 20 sampai sekarang 30 lebih. Ni setiap tahun punya kek ni. Bertahun-tahun tak celebrate birthday. Jadi ni hari kita nak celebrate birthday. Aku nak makan kek ni dulu. Depan ni ada kek yang diselaputi oleh apa nama, whipped cream. Whipped cream. Lepas tu atas tu ada taburan buah anggur dengan strawberry. Dalam banyak-banyak ni, ni yang paling menarik. Sebab apa? Atas tu ada buah. Kita makan ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong. Kau nak aku potong depan ke potong belakang? Aku potong tepi mah. Tepi Macam ni Yang ini adalah pavlova. Dia ada satu lagi jenis dia. Pavlova mini. Lagi kecil dia ni. Basically ni mak dia, tu anak dia. Kita try. Bawah dia ada crust. Ooh.
Ha, dia. Pecah-pecah sikit, geng. Ha, jadi kita sebagai seorang lelaki Melayu yang savage, kita makan makan tangan. Nampak ni. Ha. Hmm. Teringat pasal satu gula-gula ni. Macam honeycomb, tau. Oh, yang ni serius sedap, Ma. Yang ni serius sedap. Yang ini Amar kena try, geng. Sebab dia punya crust bawah ni, geng. Yang ini sedap gila. Serius tengok ni. Oh, manis-manis. Macam makan gula-gula, Ma. Serius weh. Gula-gula. Ha? Cotton candy, ha. Sedap weh. Ha, ini bini aku suka ni. Oh, servis gila makan kek macam ni. Sekarang kita nak makan kek ni. Ha, yang ni apa nama tak tahu, tapi nampak macam red velvet tapi macam bukan. Nampak macam dia tapi bukan dia. Kita try, bismillahirrahmanirrahim. Oh, tu dia. Oh. Ni. Ini red velvet ni lah. Ni red velvet lah. Bismillah. Aku red velvet ni ada satu rasa yang aku pernah makan yang paling sedap. Mampu tak kek ni lawan? Bismillah. Tu kedai dekat Bangsa. Bismillah. Well, dia punya kek dia tu. Ini red velvet ke tak? Mana cream cheese dia? Oh, pada aku kurang sedap. Sebab apa? Ada dua benda sini. Satu, aku tak boleh nak rasa dia punya cream cheese. Kecisan tu tak ada. Kecisan tu kurang lah. Kalau kita nak compare dengan red velvet yang aku pernah makan sebelum ni, pada aku, ini kalau kau bagi saya rating, aku bagi 5/10 lah. Second ialah dia punya kek merah tu. Biasanya red velvet aku makan, dia tak padat tau. Dia macam ada, dia fluffy. Tapi yang ni, dia sangat padat. So dia punya texture masuk mulut, dia rasa lain sikit. Tapi dia a little bit sweet lah. So pada aku, red velvet ni kurang lah. Minta maafkan eh. Kurang. Aku nak makan red velvet lagi sedap dia ni. Serius. Tapi mungkin lain tempat, lain cerita rasa. Mungkin orang Syalam suka ni. Aku dah makan macam-macam tempat. Kau tahu lah, red velvet ni popular. Ha, ini kek coklat. Kita try. Kek coklat ni, dia kalau silap pilih coklat ke laut, geng. Bismillah. Yang ni jadi, Ma. Yang ni jadi. Macam aku cakap tadi, kek coklat ni silap pilih coklat dia tak jadi. Dia satu rasa yang pelik, pahit tau. Tapi yang ni ngam. Dia punya kek lembut. Yang ni saya suka, bos. Yang ni sedap. Yang ni sedap. Dia punya salutan coklat tu, geng. Dia tak terlalu manis, tak terlalu pahit. Dia macam ngam. Pakai coklat apa, bos? Vegan. Aku tak tahu coklat apa. Apa brand? Gradery. Apa benda lah. Tapi tapi this, ini memang jadi. Ini memang jadi. Serius. Next, kita try yang ni pula. Ini pun coklat kan ni, kan? Ni. Atas ni ada taburan coklat tu. Kita korek tengah-tengah je. Kita buat bulat. Kita try. Bismillah. Kek macam ni lah yang aku suka, geng. Lembut. Macam span tau. Bila masuk dalam mulut kau, dia melting. Yang ini pandan gula Melaka nama kek ni, guys. Ini macam klasik sikit lah. Atas ni ada gula Melaka katnya. Kita potong sikit, geng. Tengok macam mana pergi kek ni. Keras ni. Ini mungkin sedara pada red velvet tu aku rasa. Kita try. Tu dia, geng. Bismillah.
Oh. Oh, tak kena selera aku. Dia punya tepung tu macam kompres tu. Jadi mungkin aku tak over gemar dengan benda ni. Daripada segi rasa, pandang aku dia terlalu manis. Silah ada gula melaka kan. Memang manis teruk lah. So kalau kau yang ada kencing manis jangan makan ni geng. Ni jangan makan. Ini silap potong kaki geng. Tapi sedap lah. Kau boleh rasa pandan itu dengan manis itu. Rasa gula melaka tu ada. Cuma, well, aku suka kek yang lembut. Aku tak suka kek yang keras. Yang ini, ni. Oh, ni memang terbaik. Dengan ni sekali. Oh, yang ini, ini. Kita tepi lah. Okay, so aku nak try dia punya ni. Flat cake pula. Flat cake. Tapi yang ni adalah versi brownies. Yang ini kek biasa juga. Tapi dia potong. So, satu plate ni ada 4 rasa lah. So, kalau kau beli satu plate ni ada 4 jenis rasa. So, kau boleh rasa semua benda. Faham tak? Jadi, mungkin ada tanya, kenapa dia ada 2 jenis texture? So, sebenarnya guys, yang lembut yang aku makan tadi tu adalah sponge base. Besi sponge. Ataupun edisi sponge. Jadi, lepas tu dia lembut. Kan? Dia spongy. Tapi yang keras ni ataupun yang padat ni adalah butter base. So, dia menggunakan base ataupun bahan yang berbeza ataupun teknik adunan yang berbeza. So, untuk sponge base ni dia memang lembut, sangat-sangat lembut. Dia melting dalam mulut. Tapi untuk yang butter base ni dia agak padat sikit tepung tu. Dia punya tekstur pun berbeza. So, aku difahamkan bahawa Red Velvet ni one of the best sellers ni. Tapi kalau aku tanya aku, orang Shalom mungkin tak pernah makan lagi sedap ni. Sebab yang kat luar dia pakai sponge base. Kat sini dia pakai butter base. So, mungkin orang Shalom suka butter base. Aku tak tahu kan. Aku sekarang dah pindah keluar dari Shalom. Kamunting sekarang. Okay. So, yang ni pun sama. Dan sekarang kita nak cuba makan dia punya apa nama? Flat cake ataupun dia punya, aku lupa nama apa nama? Brownies. Brownies ni geng. Pun ada satu masalah. Kalau orang silap masak dia geng, jahanam dia. Dia keras satu hal. Keras nak mampus. Satu lagi dia lembut. Lembut. Tak jadi. Macam mana cakap? Explain. Susah tapi ni lah. Kita try. Bismillah. Amah. Ini brownies ke mah? Betul kan? Cousin kau buat brownies kan? Sedap lagi pada cousin kau punya. Tapi aku suka yang kadar luar dia lagi. Tak. Sekarang ni cousin kau punya sedap ke dia punya sedap? Kurang manis. Tak. Aku bukan tanya pasal manis lah. Cousin kau punya sedap ke dia punya sedap? Kau kutuk lah cousin kau. Overall, untuk dia punya sponge cake memang the best. Lembut, moist. Tapi untuk jambat butter cake, bukan aku punya taste lah. Aku memang tak overgemar cake macam ni. Tapi orang lain mungkin suka. Untuk dia punya brownies geng, terbaik. Atas dia tu ada crust yang kita panggil crunchy. Dalam dia tu tak apa lembut, tak apa keras. So dia macam, kita panggil apa? Chewy sikit, chewy. Tak apa nak chewy, tapi dia chewy lah. Tapi texture memang perfect pada aku. Cuma satu je, brownies jangan simpan lama sangat dalam chiller. Kalau simpan dalam chiller lama sangat jadi batu kan. Dan last sekali aku nak try dia punya produk yang dia jual dekat Shopee. Cupcake. Apa yang special dengan cupcake ni kak? Muffin. Muffin. Dia lembut. Lembut? Lembut dan tahan lama. So muffin ni kan bukan cupcake. Muffin. Tapi kita pasti panggil cupcake kan. Muffin ni dia orang jual dekat Shopee tau. Katanya lembut, sedap, tahan lama. Kita try sekarang. Sedap tak dia? Dekat tekak aku. Dia tekak korang tak penting. Yang penting tekak aku sebab aku yang tengah makan sekarang. Bismillah. Aku rasa bawah dulu. Bawah dia lembut. Lepas tu tertera atas dia pula. Menghampakan. Aku kan atas dia keras ni mah. Atas pun sama lembut dengan bawah. Okey lah. Aku punya special tu ni pasal pegang atas dia macam macam crunchy. Aku nak macam texture biskut sikit kan. Bila gigit, krak sikit kan. Oh, boleh tak. Tapi okey lah. Overall, daripada rasa, sedap lah. Tapi ni typical lah. Typical, apa, cake punya rasa lah. Which is ni aku tak suka lah. Tapi yang ni, ni jangan cerita kan. Ini boleh makan hari-hari, no problem. Ni lah. Saya ni, kalau kek coklat ni, silap coklat masuk sekali je, tak makan lah lepas tu. Tapi yang ni, yang masak ni kan, yang buat ni, owner dia
tu pastry chef kan, hotel 5 star Langkawi semua kan, semua hotel Langkawi tu dia punya jajahan tu memang main. Patutlah kita sedap, tapi ada juga tak kena kata kat aku punya butter base tu. Apa butter apa? Butter? Butter base. Butter base. Tapi mungkin dekat setengah orang kena dengan selera dia. Kalau kau tanya aku, aku suka kek yang lembut, yang tak terlalu kering. Bila masuk dalam mulut, melting. Ala-ala macam tiramisu. Itu aku punya personal favourite lah, reference lah. Tapi kalau korang rasa-rasa macam ada celebration nak buat, nak makan sekali ngap, habis tak perlu simpan-simpan, Modern Egg tempat dia, geng. Alright, jadi kalau korang ada kat Shah Alam ataupun ada plan nak datang Shah Alam ataupun dah lama teringin nak cari kek untuk celebration ke apa ke, korang boleh cari diorang ni dekat Shah Alam Section 23 dengan Section 24, dan diorang ni pun ada buat delivery dekat seluruh Lembah Kelang, sama ada menggunakan in-house diorang punya team ataupun menggunakan Lala Move. Dan harga kek sini, guys, bermula daripada RM18 sampai RM22 untuk kek yang sedia ada lah. Kalau kau nak kek kahwin 20 tingkat, semua boleh makan, itu harga lain lah. Tu pandai-pandai kau deal lah dengan diorang kan. Tapi yang macam depan aku sekarang ni, 18 sampai ke 22. Tapi sekarang, guys, diorang ada buat promosi untuk setiap satu kek yang ada depan aku ni, termasuklah pavlova dengan apa nama tiramisu ni, RM10 je satu. Okay? Jadi dengan RM10, kau boleh makan berbanyak kek yang kau nak makan. Apa lagi kau nak? Kau makan je lah. Ni semua sedap, guys. Kecuali butter ni, tak kena dengan selera aku. Tapi kau kena try lah. Mana tahu kena dengan kau. Okay?